Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas budidaya cabai rawit di polybag tidak menggunakan pupuk kandang, tetapi hanya menggunakan campuran tanah dan rumput kering 1:1, kemudian diberi perlakuan pupuk organik cair sampah dapur yang dikocorkan diberikan tiap minggu sekali dengan perbandingan 1:10. Tanaman cabai ini dapat tumbuh subur dan berbuah sangat lebat, padahal ini tanpa pupuk kandang dan tanahnya hanya tanah biasa yang dicampurkan rumput kering dan diberikan pupuk organik cair. Kita bisa lihat cabai ini berumur kurang lebih 35 hari. Ini buahnya menonjol dan nampak, dan ada 1-2 pohon yang sudah mulai dipanen dan kita akan mulai memanen. Jadi terbukti bahwa pupuk organik cair memang dahsyat. Ini ukuran buahnya sangat normal ya, bahkan menyemai ya, ditanam langsung di tanah. Kita bisa melihat, kita manfaatkan berbagai ukuran polybag, namun itu tidak terlalu berpengaruh. Bahkan kita cobakan juga pada media tas kresek seperti ini, tas kresek bekas, bahkan sudah sobek sedikit. Ini kelihatan rumput-rumputnya. Pada bagian dasar kita berikan rumput, dan penampilan tanamannya per bagian atas cukup bagus. Jadi pemanfaatan pupuk cair telah terbukti mampu menyuburkan tanaman. Jadi yang ingin membudidayakan tanaman cabai tetapi sulit untuk memperoleh pupuk kandang, tidak perlu risau, cukup mencari rumput kering, apakah itu dari sampah-sampah, sampah dapur, sampah halaman rumah, ataupun dengan sengaja kita mencoba menemukan jerami padi atau rumput-rumput yang ada di persawahan, kemudian diproses kering setelah melalui pencincangan, dan kemudian nanti dicampurkan 1:1. Ini akan menghasilkan pertumbuhan tanaman dan produksi yang bagus. Bahkan ini buahnya kesannya lebih banyak dari daunnya. Kita dapat melihat ini rata-rata hampir semua pohon ini buahnya lebih banyak ya. Seimbanglah dengan daunnya, bahkan terkesan lebih dari daunnya. Ini menunjukkan bahwa pupuk organik cair berpengaruh positif terhadap tanah maupun tanaman. Oke, demikian pembahasan kita pada tanaman cabai. Insya Allah kita bertemu pada pembahasan lainnya tentang tanaman, pupuk, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik.